Ini adalah soalan esai 5. Okay, soalan dia. Terangkan bagaimana perkara berikut mempengaruhi kelok kos purata jangka panjang. Okay, kalau kos purata jangka panjang, kos purata itu adalah average cost, AC. Kalau jangka panjang, long. Okay, so that's why kita akan kenali dia sebagai LAC, iaitu long average cost. Soalan ini, dia minta anda terangkan bagaimana perkara berikut mempengaruhi kelok. Bermaksud, untuk jawapan anda, anda kena ada rajah. Okay, sebab soalan dia sudah sebut perkataan kelok. Okay, jadi kelok yang anda sediakan itu mesti berkaitan dengan LAC. So, anda pun sudah tahulah kelok LAC itu bentuk dia macam mana. Okay, kita cuba tengok soalan A dulu. Kita fokus yang ini ya. Okay, kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan prasarana di kawasan perindustrian. Okay, sebelum kita tengok soalan ini dengan lebih lanjut, saya nak tanya LAC ini ataupun saya tanya kenapa kilo LAC ini adalah berbentuk U? Suhaila? Sebab ekonomi bidangan dengan ekonomi bidangan. Okay, thank you. Jadi dia mesti berkaitan dengan ekonomi bidangan serta tak ekonomi bidangan. Dan anda sepatutnya tahu apa itu ekonomi bidangan dan juga tak ekonomi bidangan. Kalau ikut pengajaran Miss, Miss bagi tahu bahawa ekonomi bidangan itu adalah perkara yang baik dan tak ekonomi itu adalah perkara yang tidak baik. Jadi sekarang kita kembali soalan tersebut. Kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan prasarana di kawasan perindustrian. Jadi perkara yang pertama, pelajar kena fikir. Pernyataan ini, dia adalah perkara yang baik ke tak baik? Baik. Okey. Kalau anda kata dia baik, saya nak tanya. Dari segi dia punya kecekapan macam mana? Tinggi. Yes, thank you Tano. Kecekapan dia adalah tinggi. Okey, sebenarnya selain daripada kecekapan, ada satu aspek lagi yang kita boleh kaji. So, apakah aspek tersebut, Umaira? Cost per unit. Okey. Umaira, sila bagi tahu Miss, cost per unit dia macam mana kalau itu adalah perkara yang baik? Menurun. Okey, thank you. Jadi sekarang, anda tahu bahawa dia adalah perkara yang baik. Jadi perkara yang baik ini berkenaan dengan ekonomi bidangan ke tak ekonomi bidangan? Amirul Haikal? Ekonomi bidangan. Okay, thank you. Okay, jadi sekarang Miss pun catatlah ini adalah berkenaan dengan ekonomi bidangan. Tetapi kan kita ada spesifik sama ada dia ekonomi bidangan dalaman ataupun luaran kan? Jadi sekarang Miss nak tanya, kalau dalaman itu dia adalah berkenaan dengan apa? Firma. Yes. Okey, bagaimana pula kalau saya kata luaran, dia berkenaan dengan siapa? Industri. Okey, thank you. Jadi sekarang kita tengok semula soalan ini. Kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan prasarana di kawasan perindustrian. Jadi yang ini dia adalah ekonomi bidangan dalaman ke ataupun luaran? Liana? Luaran. Okay, thank you. Jadi ini adalah ekonomi bidangan luaran. Itulah cara kita nak tentukan. Okay, selepas itu, okay, pelajar kena tahu di bawah ekonomi bidangan luaran kan anda belajar banyak penentu-penentu kan dan juga faktor-faktor dia. Jadi perkenaan dengan pernyataan ini, okay, dia boleh kait dengan penentu ataupun faktor yang mana satu bagi ekonomi bidangan luaran. Go. Ekonomi kemudahan infrastruktur. Okay, thank you. Ekonomi kemudahan infrastruktur. Okay, Miss keluarkan semua maklumat dulu ya. Okay, jadi apa yang Miss tulis dekat sini semua adalah kata kunci dia. Dan pastikan benda ini nanti akan masuk ke dalam esei anda. Okay, so saya highlight sikit. Okay, nanti kita kena sediakan rajah. Okay, so sekarang Miss akan sediakan rajah bagi soalan 5A ini dulu. Okay? Okay, jadi ini A ya. Okay, seperti biasa kita akan sediakan paksi Y dengan paksi X. Okay, untuk paksi Y, apa yang perlu dilabelkan? C. Okay, kurungan apa? RM. Okay, thank you. Kemudian sini asalan.
Bagaimana pula dengan paksi X dekat sini? Keluaran. Keluaran Q, kurungan apa tu? Unit. Okay, thank you. Kurungan unit. Okay, anda tahu bahawa kilo LAC ini adalah berbentuk U. Jadi kita pun sediakanlah kilo LAC yang berbentuk U. Okay, dan labelkan ini LAC. Okay, jadi sekarang kita tengok semula soalan tersebut. Okay, dia kata apa? Ekonomi bidangan luaran. Luaran itu tadi sudah bagi tahu bahawa dia berkenaan dengan industri. Jadi sekarang Miss nak tanya, kilo LAC yang disediakan ini, okay, kilo LAC yang disediakan ini, dia perlu hanya satu kilo LAC saja ke? Ke ataupun dia kena ada 2 kilo LAC? Dua, Miss. Okay, dua. Jadi Miss pun buat satu lagi lah, okay? Okay, saya tak pasti ke atas ke bawah. Okay, tak apa, kita buat dulu je. Bolehlah. Okay, LAC. Okay, ada 2 kilo LAC. Kalau anda nampak, Miss memang tak tulis kosong ke satu ke ataupun kosong satu kat sini. Sebab saya masih tak tentukan lagi sama ada kilo dia beralih ke atas ke ataupun beralih ke bawah. Jadi sekarang kita tengok semula. Ya, ekonomi bidangan luaran, industri ada 2 kilo LAC. Cuba tengok semula. Cost per unit dia adalah turun. Kalau turun, kilo LAC dia beralih ke atas ke ataupun ke bawah? Syami? Bawah. Okey, jadi anda pun tunjuklah ini LAC kosong, ini LAC satu. Dan jangan lupa, paling penting anda mesti tunjukkan apa dekat sini, Umaira. Anak panah. Ya, pastikan ada anak panah yang menunjukkan peralihan dia beralih ke bawah. Okay, so tadi Miss kata kena ada sediakan rajah. Jadi rajah ini kita pun telah selesai dibincangkan. Okay, yang seterusnya, benda-benda ini semua kita kena masukkan. Okay, saya tulislah ini step pertama. Okay, step yang kedua, selepas kita sediakan rajah, kita mesti ada huraian. Jadi huraian anda untuk step yang kedua itu, anda salin semula soalan ini sahaja. Salin, okay? Okay, so anda boleh tulis, okay. Apabila kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan prasarana di kawasan perindustrian, okay, so salinlah, salin semula ayat tersebut. Okay, lepas itu bagi tahu bahawa, okay, lepas itu bagi tahu bahawa kecekapan dia macam mana, cost per unit dia macam mana, maka dia adalah merujuk ekonomi bidangan luaran. Tulis yang ini. Okay, perkara ini seterusnya akan menyebabkan kecekapan tinggi dan cost per unit dia akan menurun. Maka ini adalah ekonomi bidangan luaran. Tulis macam ini. Okay. So tadi ini yang kedua kan? Yang ketiga, kaitkan semua benda ini. Okay, selepas anda selesai huraikan yang ini, okay, step yang seterusnya, okay, ini. Bagi tahu penentu. Okay, lepas itu anda bagi tahu, penentu dia adalah berkenaan dengan apa? Okay, maka penentu ataupun maka, okay, faktor bagi ekonomi bidangan luaran yang dikaji ini adalah, tulis apa? Adalah ekonomi kemudahan infrastruktur. You pun tulis lah. Okay. Kalau tengok sebelah sini, benda yang Miss kata, Raja sudah bagi, salin semula soalan, settle dan huraikan. Dia menyebabkan kecekapan macam mana, cost per unit macam mana. Okay. Jadi you pun sudah bagi tahu ekonomi bidangan luaran. Ini settle. Dan anda juga selesai bagi tahu dia merupakan faktor apa. Itu pun kira beres dah. Dan belum habis lagi, ayat yang terakhir itu, okay, Miss nak anda fokus. Fokus tentang apa? Dari segi huraian rajah. Okay, jadi huraian dia macam mana? Huraian rajah dia. Jadi pelajar boleh tulis, dengan berdasarkan rajah, maka berlakunya. Okay, jadi bagi tahu saya, berlakunya apa? Peralihan keluk ke bawah. Okay, ni sambung kat sini ya. Peralihan keluk ke bawah.
Perlu lengkap ayat anda? Dari keluk LAC 0 ke keluk LAC 1. Okay, thank you. Dari LAC 0 ke LAC 1. Ha, barulah selesai huraian dia. Okay, jadi sekarang kita tengok semula. Okay, yang pertama, check you kena bagi raja ini. Okay, dan seterusnya anda buat huraian. Huraian anda ini adalah berdasarkan soalan yang diberikan dan pastikan anda ada kaitkan ekonomi bidangan luaran. Okey, kemudian jangan lupa kaitkan dengan penentunya iaitu ekonomi kemudahan infrastruktur yang berkenaan dengan faktor dia yang ini. Dan akhir sekali itu adalah berkenaan dengan huraian juga, tapi ini adalah huraian raja. Okey, okay. Sekarang kita cuba tengok. Markah yang diperuntukkan untuk soalan ini 5 markah. Bermaksud raja ini, kalau anda berjaya sediakan raja sedemikian, 2 markah untuk raja ini. Dan kemudian huraian 1 markah. Pastikan you ada cerita pasal ekonomi bidangan luaran. Sebenarnya benda ini 1/2 markah sahaja. Dan you ada kaitkan dari segi kecekapan dengan cost per unit, 1/2 markah dekat sini. Okey, kemudian faktor dia pun sama, dia adalah berkenaan dengan ekonomi kemudahan infrastruktur, 1 markah dekat sini. Dan akhirnya huraian raja 1 markah. Okey, okay, kita spesifik semula berkenaan dengan raja ini, 2 markah itu sebenarnya dekat mana? Okey, kita cuba tengok. Okey, anda ada sediakan paksi Y, paksi X, C dengan Q, 2-2 pun ada 1/2 markah. Kemudian kilo LAC 0, 1/2 markah. LAC 1, 1/2 markah. Dan anak panah, 1/2 markah. Jadi raja dia akan dapat 2 markah yang penuh. Okay, so itu adalah untuk jawapan bagi bahagian A sahaja. Jadi untuk soalan bahagian B nanti, okay, pun sama. Nanti Miss akan bincang dari segi raja dia. Juga sama huraian dia kait dengan soalan dan bagi tahu sama ada itu perkara baik ke tak baik kait dengan faktor dan kita akan tengok huraian raja dia. Okay, so sekarang, okay, Miss bagi anda sikit masa cuba fikirkan jawapan ini dulu. Okay, jadi sekarang kita cuba tengok yang berkaitan dengan kekurangan tenaga buruh. Okay, soalan yang pertama, fikir ia adalah perkara yang baik ke tak baik? Tidak baik. Tidak baik. Kalau tak baik itu bermaksud apa? Tak ekonomi. Okay, yes, tak ekonomi ya. Jadi Miss tulis dulu, tak ekonomi bidangan. Okay, macam soalan tadi, dia sudah spesifik. Dia ada kata kawasan perindustrian. Tapi yang ini, dia tak bagi pun. Jadi pelajar kena fikirkan sama ada ini berkenaan dengan industri ke trademark. Okay, Miss cuba bagi satu contoh. Kalau saya kata, berlakunya kekurangan guru ataupun kekurangan cikgu. Okay, anda fikir. Kekurangan cikgu itu berlaku di sesebuah sekolah ke ataupun berlaku di seluruh negara. Jadi fikirkan dia berkaitan dengan dalaman ke luaran. Suhaila, apa pandangan anda? Luaran. Luaran. Kenapa anda kata demikian? Sebab dia cakap kekurangan buruh. Dia tak spesifikasikan. Good. Okay, thank you Suhaila. Ya, memang ini adalah tak ekonomi bidangan luaran. Bermaksud dia adalah berkaitan dengan industri sebab dia hanya mention tenaga buruh. Jadi kita akan anggap itu adalah secara keseluruhan. So, itu adalah tak ekonomi bidangan luaran. Okey, kemudian di bawah tak ekonomi bidangan luaran, dia hanya ada 2 faktor ataupun 2 penentu sahaja. Jadi, faktor apa yang boleh dikaitkan? Wardina? Kekurangan faktor pengeluaran. Okay, thank you. Ya, kekurangan faktor pengeluaran. Okay, dan seterusnya. Macam tadi, step yang seterusnya saya kata kita akan kaitkan dengan dari segi peralihan kilo. Okay, sebelum kita tengok peralihan kilo itu, cuba tengok semula tak ekonomi bidangan luaran. Kalau tak ekonomi bidangan luaran ini, kan saya kata tak baik kan? Ah, jadi tak baik itu
bermaksud tak baik dari aspek apa? Kecakapan. Kecakapan macam mana? Menurun. Okay, thank you. Lagi satu aspek. Kos meningkat. Ya, kos apa tu? Boleh spesifik sikit? Kos per unit meningkat. Okay, thank you, Fati. Ya, kos per unit meningkat. Jadi sekarang kita dapati bahawa, tengok sebelah sini, kos per unit meningkat. Dia akan memberi kesan terhadap kilo LAC. Maka kilo LAC kita bergerak ke ataupun beralih. Amira. Beralih. Ya, beralih ke mana? Ke atas. Ya, sebab dia pun sudah tunjuk anak panah ke atas kan? Jadi kilo LAC kita akan beralih ke atas. Okey, jadi dengan adanya poin-poin yang Miss telah senaraikan dekat sini, kita akan cuba sediakan ataupun kita akan cuba tengok jawapan kita macam mana. Kilo beralih ke atas ya. Okey, jadi beralih ke atas, ini LAC kosong, ini LAC satu, beralih ke atas. Pastikan ada anak panah. Itulah cara yang kita sediakan. Sebab you tahu bahawa luaran itu berkaitan dengan industri. So kita mesti ada 2 kilo LAC. Katakan itu adalah dalaman hanya 1 kilo LAC yang disediakan sahaja. Okay, seterusnya kita tengok dari segi huraian. Okay, bagi huraian dia, okay, kita nak buat ayat yang macam mana? Go. Apabila berlakunya kekurangan tenaga buruh. Tenaga apa? Tenaga buruh. Okey, sambung. Kait dengan dua benda ini dulu. Perkara ini akan? Perkara ini akan menyebabkan kecekapan buruh dan kos per unit meningkat. Okey. Sambung lagi, lagi satu ini. Iaitu tak ekonomi bidangan luaran. Okey, jadi apa yang Go sebut tadi itu semua di bawah huraian sini. Okey, salin balik soalan, kait dengan kecekapan, kait dengan cost per unit dan jangan lupa kait dengan tak ekonomi bidangan luaran. Sambung berkaitan dengan faktor, terus bagi tahu. Okey, ayat dia kita nak buat macam mana? Okey, Sarah. Faktor bagi tak ekonomi bidangan luaran yang dikaji ialah kekurangan faktor pengeluaran. Okay, thank you. Itulah ayat yang kedua yang berkenaan dengan faktor. Dan seterusnya berkenaan dengan huraian raja. Okay, tengok raja ini macam mana kita nak huraikan. Okay, Umaira. Dengan berdasarkan raja, berlakunya peralihan kilo LAC ke atas dari LAC kosong ke LAC satu. Yes, itu adalah huraian raja dia. Okay, so kita semak semula. Okay, maka yang diperuntukkan kita cuba tengok soalan itu juga sama 5 markah. Jadi raja yang kita sediakan 2 markah lah. Seperti tadi, paksi Y, paksi X, 2-2 pun ada, kita bagi setengah. Kemudian LAC kosong setengah, LAC 1 setengah dan anak panah yang ditunjukkan setengah markah. Okey, yang selebihnya 3 markah lagi itu adalah untuk huraian. Jadi huraian yang pertama ini kita akan salin balik soalan itu, kita kait dengan cost per unit, kita kait dengan kecekapan dan pelajar ada mention tak ekonomi bidangan luaran. Itu sebenarnya setengah markah saja. Lagi setengah berkenaan dengan kecekapan serta cost per unit. Dan kemudian faktor dia 1 markah. Okey, yang berkenaan dengan kekurangan faktor pengeluaran dan akhirnya yang berkaitan dengan huraian raja 1 markah. Jadi 1 2 3 3 markah untuk huraian dan 1 2 2 markah untuk raja. Maka total markah dia sama dengan 5 markah untuk soalan esei ini. Okey, dan lagi satu perkara yang saya nak ingatkan pelajar, disebabkan soalan ini dia ada soalan A dan soalan B, jadi anda tak boleh gabungkan kedua-dua raja pada soalan yang sama. Sekiranya anda gabungkan, bermaksud anda akan hilang markah.
Pastikan anda asingkan raja dengan huraian dia sekali. Okey? Jadi selesailah perbincangan kita bagi soalan esei 5 ini. Jadi sekarang Miss akan go through seorang-seorang, tengok siapa yang ada masalah. Miss, kalau soalan esei ni memang semua kena bagi raja. Okey, soalan esei ini memang kena ada raja sebab dia tanya bagaimana dia mempengaruhi kilo kos berada jangka panjang. Kalau katakan anda tak sediakan raja ini, macam mana anda boleh buat huraian peralihan kilo? Memang kita tak nampak kan? Betul tak, Lia? Okey, Miss. Ya, pastikan ada raja ya. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa setakat ini sajalah untuk perjumpaan tutorial kita hari ini. Boleh live meeting. Okay, kita jumpa lagi pada Khamis nanti. Okay, bye-bye. Thank you, Miss.